Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Roy Vlog. Di sini sudah terlihat dari bis-bis yang terparkir ya. Ada beberapa dari Sorban Wali, terus dari ini ada Pratama Putra. Juga masih banyak bis-bis yang terparkir di sini ya. Itu juga kelihatan kayaknya ada yang baru nyampe. Kita nantikan saja apakah ada bis-bis atau bis artis yang bakal berbunyi nanti ya di pintu keluar dari Masjid Cengho. Tuan muda ya, dari Ramadhani juga sudah nyampe di sini. Anak-anak udah menggerombol ya, biar untuk bisnya untuk parkir dulu. Dari biru samudra ya, feel the different. Untuk di sana ya, ada yang baru datang dari Tuan Muda Prasindo atau Prabu. Bisa dilihat ya, sebentar lagi nunggu bisnya keluar dulu nih ya. Itu ini dari Exindo 57. Bos, Sona Jaya juga mau keluar. Bentar lo ya, semoga saja berbunyi untuk basurinya. Anak-anak di sana sudah menunggu, banyak banget anak di sana. Agung Anugrah ya juga keluar. Maaf banget untuk lampu penerangan di sini mati ya, atau bisa dibilang padam, kalau nggak ngerti mati ya padam. Jadi untuk bis-bisnya agak terlalu suram untuk melihat, untuk PT apa, julukan apa, kita masih belum tahu. Bis Genaro ya. Tahu bis mau keluar masih di kacang depannya, ingin segera menghadap Sang Ilahi mungkinan. Namanya perang ini namanya. Ya lumayan. Tuh. Masih dilanjutkan lagi ke sana. Nunggu yang ini aja. Anak-anak udah menggerombol di sana. Kita nantikan saja ya untuk menghibur para bocil-bocil di sini. Hati ya.
Ramadhani Tuan Muda. Nah, bisa bilang Tuan Muda untuk julukannya ya. Bisnya untuk bis RM. Ini masih ribet bayar karcis masih yang lainnya ya. Dinantikan saja. Anak-anak udah nggak sabar berteriak-teriak. Sangat ramai banget loh. Dari Hartono Trans. Sini ya. Ini dari Biru Samudra. Ini dari CB3 ya. Terima kasih ya. Itu adalah sebagai bis penutup untuk hari ini. Bila ada salah kata atau ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.